Hai viewers, ketemu lagi di vlog terlambat nomor ketiga. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Setelah sholat id berjamaah, kru kapal langsung makan bersama di crew mess room. Kapal tiba di Daesan, Korea Selatan pas lagi musim kabut. Berasa bawa kapal di atas awan, guys. Guys. Ini dia pasukan hura-hura langsung ngerjain proyek pertama, full overhaul winch drum sebelah kiri. Satu break band ini aja perlu minimal 2 orang loh untuk geser, apalagi untuk angkat. Berat banget. Akhirnya kita tes break band barunya tanpa beban tapi. Untuk yang belum tahu, windlass itu adalah alat di kapal yang digunakan untuk kegiatan berlabuh jangkar. Berat jangkar untuk kapal tipe Panamax itu kisaran 9 ton, dan rantainya 150-200 kg per meter. Sekali kegiatan berlabuh, minimal perlu 5 segel rantai jangkar atau 137,5 meter. Kebayangkan ya, beratnya itu lebih berat dari rindu. Lalu kita coba lagi turunin rantai jangkarnya 32 meter ke bawah untuk tes yang ada beban, dan alhamdulillah berhasil. Oke, anchor holding. Ini saat persiapan lifeboat drill, tapi nggak sampai lepas painter line karena hanya dapat izin terbatas dari port control. Pak Arifin, biasanya ke kapal sono diambil. Ya ini tadi mau saya rubah, tapi memang sudah dasarnya. Nah ini semuanya harus kompak.
leher aja. Sempit Thanos kemarin ini. Malah ini hadir di sini. Siap ya? Ambil hidung.
お前はもう死んでいる。 何？ Video ini didedikasikan untuk seluruh pelaut Indonesia. Happy June 25th. Happy Seafarers Day.